Oke, teman-teman sahabat teknisi semuanya, kali ini channel Segala Biasa akan memberikan tutorial bagaimana caranya tes print manual tanpa menggunakan PC atau laptop untuk HP LaserJet 1020. Kalau biasanya HP LaserJet merek XP itu biasanya tes printnya seperti ini ya, diutak-utak, dia akan tes print. Namun untuk tipe ini caranya berbeda ya teman-teman. Caranya tidak seperti HP LaserJet 1102 yang diutak-utak ininya. Namun untuk tipe ini kita harus wajib membongkar casing depannya seperti ini ya, dibongkar. Nah, maka cara tes pinnya ada di sebelah sini. Di sini ada konektor 6 pin ya. Total semuanya 6 pin. Caranya seperti ini. Kita sambungkan pin nomor 1 dan kedua dari ujung kanan ya. Seperti ini. Kita hubungkan seperti ini. Nah, maka dia akan melakukan tes pin tanpa menggunakan PC, oke. Nah, itu dia printernya sudah mulai tes pin. Nah, ini dia. Dan ini dia hasil tes pinnya. Ini printer juga hasilnya bermasalah ya. Saya belum ngeceknya, ini bermasalahnya pada scanner unit user film atau dari unit tonernya, cartridge-nya ya. Jadi ini hanya memberikan tutorial bagaimana cara tes print manual tanpa menggunakan komputer. Oke, mungkin itu saja dulu. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di channel Segala Biasa yang akan terus memberikan tutorial-tutorial seputar printer. Oke, salam teknisi Indonesia.